Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selalu ada pertanyaan di setiap Ramadan, benar nggak sih bahwa tidur orang puasa itu ibadah? Oke. Sebenarnya ini ada hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi sekalipun ta'if, namun hadis ini tidak menyalahi makna bahwa benar tidurnya orang puasa itu ibadah. Dijelaskan juga oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Riwayatul Insan tentang bulan Ramadan bahwa tidurnya orang berpuasa itu ibadah jika dengannya diniatkan untuk kemudian ia kuat melakukan sholat, puasa, baca Quran, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, kenapa khusus terhadap orang yang berpuasa? Karena pada dasarnya orang yang berpuasa itu terlebih di bulan Ramadan, dia secara sadar atau tidak, kita terdorong untuk berbuat kebaikan sebanyak mungkin. Bahkan kita mungkin tidak ingin terlewati, hanya dengan tidur pun tidak ingin terlewati, saking ingin semangatnya berbuat kebaikan di bulan Ramadan. Sampai akhirnya Rasulullah mengatakan, namun selain ibadah, bahwa tidurmu juga ibadah kalau kamu niatkan untuk segar dan kuat dalam beribadah. Lagian ya teman-teman, Rasulullah SAW mengatakan, naumu sha'im, tidur orang yang berpuasa, bukan kasratun naum, bukan banyaknya tidur. Jadi bisa dibayangkan ya, antara tidur dengan banyaknya tidur. Logikanya begini, kalau kita masuk satu mall yang lagi diskon besar-besaran dengan banyak barang mewah di sana, dan kita hanya memilih barang yang diskonnya cuma 20%, padahal masih banyak banget barang yang lebih bagus dan diskon besar-besaran. Ada yang 50% bahkan 70%. Rugi nggak? Ya nggak rugi, yang namanya juga diskon. Tapi kita tidak memanfaatkan kesempatan sebaik mungkin. Begitu pula orang-orang yang menghabiskan waktunya dengan tidur di bulan Ramadan. Mungkin dia tidak rugi, tapi kasihan aja. Bulan yang harusnya diisi dengan kebaikan malah dibikin untuk santai-santai. Ini ketentuannya untuk orang yang tidak meninggalkan sholat tentunya. Namun kalau tidurnya dapat meninggalkan sholat, sudah jelas-jelas tidak bisa disebut sebagai satu ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.